Pasti Oma yang tidak beres cerita, entah itu dari bapaknya atau dari ibunya atau dua-duanya atau cara masuknya. Makanya dia pesan bersikap baik kepada anak, pie mengajarkan anak untuk saling memaafkan. Tukaran ojo kok ngene, bukan apa ya ambil contohnya anakku di jalan. Kita jadikan apa?
Tukaran yo wis gak apa-apa. Pancen iki wong suwane nek ning omah iki mau bose abai, bose permisi, bose undi kok. Nggih. Maka jenengan perlu adanya yang kedua, lingkungan yang baik. Menciptakan